Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. Welcome to Initri Channel. Buat kalian yang baru bergabung, kalau suka sama videonya, tong hilap, klik subscribe ya guys. Hatur nuhun. Selamat menonton. Oke guys, jadi hari ini aku mau bikin masker buat ngangkat komedo dengan bahan yang gampang banget didapetin, yang mungkin di rumah kalian juga ada. Pokoknya ini gampang banget dan cara pakainya juga gampang banget. Di sini bahan yang kita butuhin adalah putih telur. Sekarang aku udah siapin dan aku kasih sedikit pewarna dari buah biar hasilnya nanti lebih terlihat. Dan aku juga udah siapin tisu. Tisunya sengaja udah aku potong-potong biar lebih gampang buat pakainya. Jadi dia udah berbentuk kayak gini. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi pastiin muka kalian dalam keadaan bersih. Sekarang kita langsung aja ke cara pemakaiannya. Di sini langsung aja kita olesin si putih telurnya ke hidung. Nah, karena aku nggak punya puas, jadi langsung aja pakai tangan. Yang penting tangan udah bersih. Kita olesin sedikit-sedikit. Setelah itu kita pakai tisu, cukup pakai satu lembar aja. Nah, kalau udah kita tumpuk lagi sama maskernya, sama putih telurnya. Pakainya pelan-pelan aja biar tisunya nggak sobek. Kita tutup lagi pakai tisu. Nah, kalau udah dirasa cukup, kita tinggal tunggu aja sampai si maskernya tuh mengering dan nantinya biar lebih gampang dikelupas dan hasil pasti lebih bagus kalau misalkan si maskernya tuh bener-bener kering. Jadi kita tunggu sekitar beberapa menit, nanti aku bakalan kasih tunjuk ke kalian gimana hasilnya. Jadi, setelah nunggu beberapa menit, maskernya udah kering, sekarang aku buka. Bukanya pelan-pelan biar kulitnya nggak iritasi. Kalau terlalu keras, nanti bukan cuma komedo yang keangkat, tapi kulit-kulitnya juga, guys. Di bagian mata ini emang agak perih, mungkin karena kulitnya yang tipis. Tapi kita buka pelan-pelan aja ya, guys. Nah, terus kita buka lagi di bagian sebelahnya. Baru deh kita buka deh ke bagian tengah. Oke, jadi sekarang baru cuci muka.
Terus aku udah buka juga tadi. Jadi ini aku mau tunjukin ke kalian hasilnya kayak gimana, bagus atau enggak, keangkat komedonya atau enggak. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi dia tuh ada kayak keangkat pas di bagian hidung, yang maksudnya hidung bagian bawah yang sebelah sini. Buat di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi nanti aku bakalan nunjukin ke kalian. Aku bakalan tunjukin fotonya di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana, komedonya keangkat atau enggak. Pokoknya kalau menurut aku pribadi, ini lumayan bagus, apalagi kalau misalkan kita emang udah pengen bersihin hidung, terus kayak masker yang biasanya kita pakai nggak ada, jadi kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di dapur kayak telur sama masker aja, itu udah cukup buat ngangkat komedo di hidung. Oke. Jadi buat aku pribadi itu lumayan membantu banget kalau misalkan kita udah kehabisan masker yang bisa kita pakai, atau kita udah ngerasa kayak keganggu banget sama komedo, kita bisa langsung ambil telur putihnya aja, terus pakai sedikit tisu. Cuma dengan bahan, dua bahan itu aja kita udah bisa ngebersihin komedo, walaupun mungkin gak bersih-bersihnya, jadi belum keangkat semua, tapi itu lumayan membantu kalau buat aku pribadi. Jadi buat kalian yang mau coba, kalian bisa langsung coba, karena ini bahannya tuh bener-bener kayak gampang banget buat didapetin dan gampang banget juga cara pakainya. Oke, jadi segitu dulu video aku hari ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.